Halo sobatku semua di tanah air. Kali ini kami akan mengeksplor Pantai Seminyak di malam hari. Sepanjang jalan kami akan telusuri kegiatan apa saja kalau sore hari ini di Pantai Seminyak. Oke ya, ikuti keseruan kami dalam mengeksplor sepanjang jalan Pantai Seminyak Bali ini. Selanjutnya kami menelusuri sepanjang jalan di Pantai Seminyak ini sobat. Kami menikmati suasana malam hari di sepanjang jalan Pantai Seminyak ini. Di Pantai Seminyak ini banyak sekali turis-turis mancanegara yang sudah berdatangan dan mereka menikmati suasana malam di sepanjang Pantai Seminyak ini. Banyak turis-turis mancanegara maupun lokal banyak di tempat ini. Sepertinya di masa pandemi ini sudah berlalu di kawasan Bali. Terbukti banyak turis saat ini sudah nongkrong-nongkrong menikmati indahnya pantai Bali, khususnya saat ini yang ada di Seminyak Bali. Banyak sekali turis di tempat ini. Kami juga menikmati jagung bakar di Pantai Seminyak ini dan harganya jagung di tempat ini mengikuti harga turis ya guys. Sepotong harganya Rp20.000 di tempat ini. Makan jagung di Seminyak. Ya, suasana malam hari di Seminyak sudah mulai ramai guys. Setelah pandemi ini, suasana di Pantai Seminyak. Nah, ini kita di sini. Banyak kafe-kafe di tepi Pantai Seminyak ini buka non-stop. Menurut informasi, mereka buka sampai jam 12, bahkan ada yang sampai jam 1 malam. Sepertinya pandemi di tempat ini sudah lewat, guys. Kita ada lagi di Seminyak. Suasana sudah ramai, lancar, kondusif. Hasil di kafe. Di kafe, makan jagung termahal di dunia. Rekor, masuk Guinness World Record. Ini kita di mana ini? Double Sik ya? Thank you.
Oh, kita lagi di depannya apa? Sugersen Seminyak. Sugersen Seminyak Bali. Nah, kita Sugersen. Ini suasana sudah kondusif. Kondisinya ramai. Kita keluar. Jadi itu guys, suasana Seminyak malam hari ini lumayan cukup ramai, lancar, terkendali ya. Oke. Okay. Beach spot double six. Beach spot double six. Beach spot double six. Play. Beach spot double six. Ini suasana saat ini di depannya Hotel Double Six. Nah, seperti ini guys. Ini kita mereview di daerah Seminyak dan itu Hotel Double Six. Ramai. Kita kembali ke kamar. Setelah lelah seharian berjalan, kita kembali ke kamar guys. Oke. Sampai ketemu lagi di review-review kami selanjutnya. Kita akan tidur dulu di Double Six. Oke guys. Thank you guys.